Bismillahirrahmanirrahim. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Jom kita tengok pokok nanah. Ha, dia bunga nanah dah keluar. Alhamdulillah. Oh pula. Pun ada juga. Ha, tu dia. Alhamdulillah. Ada lagi, mungkin kecil lagi pokok ni. Lagi mungkin pokok dia kecil lagi. Tapi yang dua ni dah mengeluarkan bunga. Ha, tu nampak tak? Dengan yang ini. Oi, seronoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlatar belakangkan pokok nanas yang hari tu Pak Ngah dah rubuh. Kabat booster nak bagi penggalak dia berbuah. Alhamdulillah, 45 hari dia dah tunjuk bunga. Maknanya apa yang buat itu, apa yang Pak Long kabur, betul lah. Bukan sekadar sembang kosong, tapi bila dah buat, berjaya. Nak apa-apa Pak Ngah apa, tak tahu. Tunggu je lah dia besar baru Pak Ngah tahu. Yang tu mungkin nanas Sarawak kot yang merah ni. Oh, seronoknya. Tengok video yang lepas, Pak Ngah pun tak tahulah episod berapa. Pak Ngah ada curahkan air kabat untuk bagi nanas berbunga, berbuah. Tu air kabat tu siram di keliling pokok. Kalau siram dekat tengah ni, pokok akan mati. Tapi Pak Ngah ikut kaedah yang Pak Long Kebun Abah tunjuk, jurui di dalam. Menjadi 35 tu Pak Ngah dia tunjukkan cara buatkan air kabat, siram, kemudian selesai. Itu je cara dia. Boleh tengok episod 35, tak silap Pak Ngah. Yo Pak Ngah, setakat ni memang seronok sangat lah sebab hasil kita buat menjadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Long. Asal rajin, insya Allah jadi. Bye bye. Assalamualaikum.